Wis, matur nuwun. Ya terima kasih dan matur nuwun. Angkat aku iki tak gedhe. Soake entukku seneng. Saking seneng. Nganti kentek ang. Ukara. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman, ini sore-sore saya mau masak ya. Udah persiapan di belakang. Ini tiba-tiba ada paket datang, saya nggak tahu ya paket dari mana. Ternyata dari sahabat online teman-teman. Karena kemarin-kemarin tuh biasanya tuh dikasih tahu, tapi ini nggak dikasih tahu, tiba-tiba nyampe sini. Nah ini saya dapat amanah paket lagi, dapat pakaian buat lebaran teman-teman. Nah ini pakaian ini udah ada ini ya, udah tercetera buat siapa-siapa aja. Jadi yang ini buat Mak We, ini punya saya, dan ini buat Mbak Nong. Nah ini kembaran nih ya teman-teman. Pokoknya motifnya mirip-mirip karena aku kembaran buat kembaran lebaran. Nah ini jadi ini nanti saya mau masak dulu. Setelah masak nanti tak antar-antar ya ini ya amanahnya. Terus aku tak jajal barang naik 100. Saya mau masak dulu ya teman-teman. Yuk ikuti saya mau masak apa. Nanti tak tutupi. Kingang tak tumplek, tak tutup nih pisan. Ini tadi saya lagi nyuci ikan ya teman-teman. Ini mau tak sambeli. Hari ini saya mau masak ini sambel ikan layang. Sire pengen ngoseng kangkung tuh, tapi tidak boleh nang kebon. Tapi sambil goreng ini paling nutut ya waktunya ya teman-teman. Ini udah sore. Saya sambil goreng ikannya tak tinggal golek anu apa jenis tak resi isik golek kangkung. Ini tak kasih jeruk nipis ya, jeruk nipis atau lemon ya, tak potong-potong ini ya kalau gede-gede pak. Nah ini langsung saja tak masak ya, ini tak matangi sisan, terus gulai kangkung kok ditumis dewi. Masukin bumbu. Kayaknya cepet ini ya, walaupun masak ini sore. Tapi harus saya harus tumis kangkung kok juga sih, jarang masak ya. Tapi sesuai nggak jamin tapi bisa. Lombok ya kakean ini tak kurangi lah besel ini. Ini campur cabai kecil ya. Nah langsung saja teman-teman, saya mau ulek bumbunya. Ini bumbunya hanya bawang putih, bawang merah, jahe, terus kunyit sama kemiri ya. Ini cabenya cabe keriting merah sama cabe kecil. Semuanya jadi tambah tomat. Jadi menunya ada sayur sama lauk ya. Oh ada anak kecil nyusul di belakang mama ini. Apa ini? Cekai. Kamu tidur loh. Tiba-tiba di belakang duduk di luar sih. Nah ini bumbunya udah lembut ya teman-teman ya, salus. Tongkat buat nyambung. Airnya kemronya. Nah, ini tomatnya tak masukin juga, teman-teman. Ini anu. Cabut, kayak pin mawe. Mama masak cepet gitu. Di sini numis kangkung ya, saya tak banyak-banyak, paling dua gitu. Nah, ini kayaknya bumbunya udah mateng ya, tak tambahin air. Kurang ya. Yang nyelaknya mah kurang.
tambahin micin, gula. Nah ini saya langsung bikin bumbu buat numis kangkungnya ya. Nanti kalau udah metik kan langsung dimasak itu aja ya. Gelis. Itu kan agak siangan ya matangannya. Terus nanter paketnya itu tadi sambil ngabuburit. Udah masukkan ikannya. Nah ini kayaknya udah gini aja ya, biar nyemek-nyemek gitu airnya, nggak terlalu kering. Jadi wong lanang-lanangnya senengannya sih berkuah-kuah ya. Nah ini lanjut ke kebun yuk teman-teman yuk. Ini tak dokok nih mangkok gitu. Alhamdulillah. Ini mantap. Nah lanjut cari kangkung ke kebun teman-teman. Ini kangkungku ngelolor-ngelolor yang gini kita pek aneh lah. Ini ya gede-gede ini kangkungnya nanti. Orang tau tak pek nanti tua-tua ini nanti pangan lah ya. Dipilih yang 6 ya. Kalau kangkung yang ini nggak nanam ya teman-teman. Ini cuman pukulan. Ini kalau nanti dari sini aja udah kelihatan banyak. Paling udah ya kurung hijau-hijau. Kalau kurang nanti nyari di belakang juga banyak ya. Nah teman-teman kayaknya cukup ya segini, cuman buat buka puasa. Kalau buat sahur beda lagi ya. Udah lanjut masak kangkung. Nah langsung tak pitili ya teman-teman, bumbunya wis dadi, tinggal mitili. Tapi ini nggak banyak, paling berusak mangkok cilik paling gitu. Soalnya yuk ini orang golek nih yang buri, saja nih yang buri. Tapi udahlah. Pokoknya bersyukur banget ya teman-teman kalau mau nanem. Iki ora nanem ada ya tukulan. Dulu pernah saya dari warung gitu yang kangkung jabut itu tak uncal nih kok urek ya. Padahal nggak tak tanam. Kur tak buang di ceren gitu. Terus ini malah tumbuhnya naik ke atas ke tanah ya. Nah ini kangkungnya bakal cuci bersih ya. Tinggal masak. Bumbunya rapih, lari kangkungnya juga nggak cukup banyak. Tak tambahin gula pasir juga ya, sedikit. Terus nanti tak kecapin ya, mata. Ini nggak pakai air ya, teman-teman. Soalnya ini udah retok, apa? Nah, air ya. Tambahkan bawang merah, ini tak boleh, tak boleh kencang ya, tidak kempel. Nah ini udah mateng, tinggal ngecuri kecap sedikit aja. Nah ini mau bikin segeranya ini ya, sirup aja, sirup jeruk, rasa jeruk ya, tak tambahin gula pemanis. Nanti saya lanjut ke rumah Mawe tapi mandi dulu. Biasanya saya kalau udah di sana ngobrol ngono kayak suwen tuh nek balik ke sore belum ada segeran, mending tak siapin sekalian ya. Ini nanti biar Rizal yang nambahin es nek aku ke sore. Dan aja colot wes jadi deh. Ini masakan simple, cepet, terus juga enak ya. Ini ada sayur mayur, ada ikan, dan minumannya seger-segerannya ini aja. Nah ini pokoknya iki mau termasuk cepet banget masak ya teman-teman ya. Ini lanjut, ikuti terus videonya, lanjut ke rumah Mak We. Nah teman-teman ini warnanya kuning ya, bagus warna. Oh, ternyata ada maskernya. Di sininya ada maskernya teman-teman. Kita jajali di sini. Tapi kayaknya aku beden ya. Agak panjang sedikit.
Sama. Sama biji yuna warnanya. Kalau untuk pinggangnya ki wes saya ini enggak usah dikecilin ya. Berkepanjangan. Kepanjangan dikit. Memang saya tuh pendek bener ya, teman-teman ya. Yes, terima kasih banyak sahabat online. Tinggal nganter punya Mbak Nong sama Mak Wek. Tapi tak cepet dhisik. Mak Wek tak buntelnya setitik lah weh. Sama es, paling Mak Wek randik es. Punya saya penuh es ya. Ini nanti tapi sebentar lagi yang harus botos tak longgari buat naruh lawuh-lawuh. Mak Wek sih tak cukup lah ya. Sitok weh. Poluruh. Ya teman-teman, ikuti rumahnya Bibik Sanwa weh. Ini lagi ngabulit ya weh. Jalan-jalan sore. Nah itu mataharinya belum tenggelam ya teman. Kayak wong do jalan saja. Celun Bibik. Bibik celun. Medua, medua. Kayak no Bibik, kayak ini Mak Wek selak maghrib. Ndang. Dong apa rame men? Dapat paket. Aku enggak roh moro-moro enek paket, paket. Aku jek masak. Go, aku Mak Wek kowe gitu oh. Cikun, go namu kuwi sing anu, double XL. Jumbo. Eh, sahabat online. Lah aku ya ora reti moro-moro nganu. Kuwi sing tek Mak Wek iki. Heeh, sing kuwi krem kuwi ngenamu. Jajal lendang. Nggon aku rada gedawan, aku cendhi kok. Heeh. Bandi ra tukokne. Enggak turu iki. Jajalen. Oh nek ngonamu tunik, nggon aku gamis. Heeh. Warnane pas nggon tuwek ya. Jajalen kayaknya cekli. Pas iki. Tunik nih, baju tunik nih. Tunik. Apa namanya? Iba. Aku lo gorengan kan. Apa? Lah tuku barang. Mantep malah anak. Lah wis ora dagang males masak. Ngalah wong kemana? Aku ki wong loro. Memanjakan diri dari. Nah aku nek ora masak ora marki. Ki golek iki tadi. Wes aku mama endi mau anu ni mama. Nanti. Terus aku selak maghrib ya pada-pada. Ora arti blas, ngerti-ngerti aku jek bedati wak to. Paket, paket. Mbok mok sapa to kaki? Tingak, tingu aku terus muat tuh. Mbak paket ngono. Lho, aku enak tenan kaya ngene. Heeh. Lho, kok ngendi ya aku ngono? Gek wonge sing lho ya, gek tukange paket ngene. Ora paham lho aku ki wong gonta ganti kok rumus aku wonge. Gek terus nganu. Yo. Berak bakno kok kuwi mau sahabat online. Tak buka. Terus aku teko, lah iki kok nggo sapa aku ngono ora ngomong. Biasa nggo Mbak Nung, Mbak Iti, Mak Wek. Pun sih tok, kowe ora tak kei lawuh mamak sing tak kei lawuh. Aku sing di Pak Pe kok. Heeh. Ya wes. Ayo Mbak jalan, Mbak. Gawa ndok, gawa cepetan, Mbak. Wes ora usah. Assalamualaikum. Mak Wek ndi? Mak Wek turu. Ya Allah, turu ya ini iki. Celun, guganar maghrib kok. Heeh. Wek. Wis arep maghrib kok turu. Ki lho entuk hadiah iki lho. Entuk hadiah neh iki lho. Ha celun Mak Wek. Wek. Hadiah. Dapat kiriman lagi. Hadiah lagi dari sahabat online. Alhamdulillah. Pantes gue sampean, Mak. Iki. Heeh. Lah wong ngerti-ngerti wis diterne yo ae ora arti ora ngomong wingi-wingi. Nah, jajalan. Bahane apik, halus. Nah, nek iki lek gawa. Jajalan kuwi asline nggo wong dhuwur tunik. Paling lho. Ya jajalan. Oh, iki lawuh. Lawuh karo es. Bisane bening bapak gak ilang. Lawuh karo anu es. Wela dalan
Wah, piye? Ngegel sakit seneng ya? Sakit endang pengen roh. Jana mau pengen nih mama api ngono. Lah, anu mah metu ngene jana. Heeh, ini jana katun bahane. Kuwi iki tunik lho, Mak. Nggo katok kudune. Oh, iya. Kok kudunge sing cocok warna putih apa warna biru? Oh, ape kudungku iki pink. Apa kan kaya ngono. Lah kudunge sampean sak jiagetno lho. Ya padha wae stik ngene. Krem enek krem. Enek warna apa kae? Biru, biru enek aku roh, ijo. Heeh, engko dicocokne. Wah, apik wis. Model baru. Iya, terakhir model baru iki. Jan pas banget ya Allah, terima kasih. Iki anu agek iki nganu iso ngepas ne. Jan pas banget iki. Biasane wong anu, jarine bingung nek nukokne makwe iki. Longgar kek anune empuk anyar. Heeh. Alus. Wis. Matur nuwun. Ya terima kasih dan matur nuwun anget aku Gitu. Saking seneng. Nanti kentek ang. Ukara. Ukara ngene. Kayak eseng kok dledek dadi banyu ras kok ning jero. Iya. Apa sidane? Bening satu keceker setengah kilo. Wes seprapat ya. Dicampuri. Heeh. Iya langsung nengkreng ora dicepot. Ora dicepot man. Jan wanyep penak tenan iki. Anyep jan. Kuwi mbok dienggo hariane penak. Anyep bareng kabeh. Yo ora maksudnya nggo sore-sore ngono anyep. Tanggung anu. Bodho. Nggo bodho nomor 1. Wes kowe ora ngetokne kuwi pas ni sampean. Nek nggon aku ngetokne. Gamis dawa. Oh, gamis gedawa. Heeh. Seneng ya, Mak. Nggih, Pak. Nyeneng ne keluargane dhewe. Nyandangi Mak Wek ben seneng. Jan iki sip tenan iki warnane cocok. Cocok lho. Wong tuwa kaene halus, Pak. Kilo anune mlele kilo. Potongane iki model iki saiki zaman saiki. Apa ya? Heeh. Aku ora roh lan. Saman malah roh model, Mak. Iya, model saiki. Suwenenge sahabat online kok suweneng nyawang mamak suweneng ngono iki. Kampun model saiki. Heeh, wis alhamdulillah bersyukur. Heeh. Lah gawe es opo arepe? Teh. Ya kuwi kayak jeguri es. Es teh es ban mlebong sik banyu kopyok. Ya kuwi bener mau nggo loro tak kene jana sitok. Nah, tak lihat masakan Mak Wek. Iya. Lah kok bening kok luket ngene apa mbok santen, Mak? Masakan Mak Wek luket mantep. Lek yo niki sar magrib guys, peteng kok cepak-cepak. Ya wes, Dik. Kono sik sampean siap-siap. Iya, sama-sama. Nah, teman-teman, ini sepertinya sampai di sini dulu ya videonya. Nanti jumpa lain waktu dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.